Silakan kita ambil struk bukti transfer dan transfer kita sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya sudah berhasil transfer dari rekening BRI ke rekening BRI di mesin ATM. Ini dia struk bukti transfer saya. Transfer dari rekening BRI ke rekening BRI di mesin ATM juga memerlukan sebuah kode bank lagi. Oke, mari sama-sama kita simak video penjelasannya sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini untuk berlangganan video seputar sains dan teknologi dari channel ini. Oke guys, pertama-tama kita masukkan kartu ATM BRI ke dalam mesin ATM. Kita perhatikan posisi kartunya. Oke, selanjutnya saya pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya silakan masukkan PIN ATM kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita klik menu lainnya. Lalu kita klik lagi menu transfer. Selanjutnya kita cek daftar kode bank, kita klik. Di sini kita bisa melihat daftar kode bank BRI 002. Selanjutnya kita klik kembali. Lalu kita masukkan kode bank BRI diikuti dengan nomor rekening tujuan yang akan kita transfer. Nomor rekening BRI ya yang akan kita transfer. Selanjutnya tekan jika benar. Selanjutnya silakan masukkan jumlah nominal yang akan ditransfer. Tekan jika benar. Silakan masukkan nomor referensi. Bila tidak memiliki, boleh dikosongkan. Tekan jika benar. Silakan kalian cek data transfernya. Di sini kita bisa melihat nama pemilik rekening dan data-data lainnya. Jika semua datanya sudah benar, tekan jika ya. Selanjutnya pilih jenis rekening. Saya klik dari rekening tabungan. Harap tunggu transaksi sedang diproses. Silakan kalian ambil struk bukti transaksi kalian. Selanjutnya, jika sudah selesai, tekan jika tidak. Silakan kita ambil kartu ATM kita masing-masing.